Penanganan kasus demam berdarah harus dilakukan secara bersama-sama, khususnya masyarakat Kota Palangkaraya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal. Karena penyakit demam berdarah bisa dicegah dengan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Wakil Wali Kota Palangkaraya, Umi Mastikah, menekankan bahwa kebersihan merupakan hal utama dalam memberantas penyakit, termasuk dalam mencegah DBD. Namun, dia menyadari perlu dilakukan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, Umi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong warga dalam membersihkan dan menjaga lingkungan dari kotoran dan bahaya penyakit. Wabah DBD itu kan sebenarnya hanya salah satu akibat, sebetulnya kan kesadaran gerakan masyarakat yang bersih lingkungan itu yang perlu kita terapkan. Kemarin saya lihat memang tidak ada sampah sedikit pun, hanya daun-daun kering yang sehat, jadi di sana tidak ada nyamuk. Jadi saya ingin di wilayah-wilayah pemukiman nanti akan seperti itu. Jadi kita tidak bisa sendiri, pemerintah tidak bisa sendiri kalau tidak bersama masyarakat. Karena yang membuang sampah siapa? Ya, jadi mari kita sama-sama bersihkan, karena ini adalah kesadaran dari diri kita sendiri. Umi menyampaikan, kesehatan adalah aset masa depan dan merupakan modal untuk terciptanya hidup yang sejahtera. Banyak faktor penunjang agar hidup kita dapat sehat. Salah satunya adalah ditopang dengan lingkungan yang bersih. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan.